Pemirsa, dari pukul 9 pagi tadi, diperkirakan ada sekitar 5.000 massa yang ikut serta dalam aksi demo pada hari ini. Aksi yang dilakukan oleh KSPI di depan gedung DPR Senayan Jakarta ini menyampaikan aspirasinya mengenai penolakan RUU Cipta Kerja dan PHK akibat COVID-19. Sekitar 5.000 massa yang ikut serta dalam aksi demo yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI untuk menyampaikan aspirasinya mengenai penolakan RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan PHK akibat COVID-19 yang dilakukan di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Menurut massa yang hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut, RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah merugikan rakyat di seluruh Indonesia. Seperti hak perempuan untuk cuti melahirkan dihilangkan dan dana pensiun yang akan dikurangi. RUU ini juga membatasi para pekerja Indonesia karena dibebaskannya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, lebih dari 32 serikat pekerja dari berbagai kota hadir untuk menyuarakan aspirasinya. Tuntutannya tolak Omnibus Law yang merugikan buruh khususnya dan merugikan rakyat Indonesia juga anak cucu kita nanti. Karena banyak apa yang merugikan kaum buruh. Seperti cuti yang dihilangkan, hak perempuan, cuti melahirkan, cuti bersalin, cuti haid, juga dana pensiun yang akan dikurangi nantinya. Yang itu sangat merugikan kaum buruh. Reaksi ini kita intinya buat DPR untuk menolak tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, ya, yang dimana RUU ini mengkebiri, salah satunya mengkebiri kebebasan kita dalam berserikat pekerja, terus dengan bebasnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, terus dengan tidak ada batasannya tenaga outsourcing, yang tadinya biasanya tenaga outsourcingnya dibatasi hanya 5 sektor, dengan adanya RUU ini tenaga outsourcing leluasa, jadi semua komponen bisa di outsourcing. Dari depan gedung DPR MPR Jakarta, Lulu Wita dan Fitri melaporkan. Salam Tribrata.